Nah, Bang, sekarang saya mau sedikit mengulik cerita Abang nih soal pengalaman Abang di Komnas HAM ya. Kan saya pernah dengar, pernah nonton nih, kalau nggak salah Abang waktu di ILC bilang kalau istilahnya penembakan antara anggota Polri dengan warga sipil itu akan dengan cepat selesai gitu ya, diberi santunan dan segala macam. Nah, ini kan Polri dengan Polri gitu. Nah, bagaimana nih cara proses penyelesaiannya, mungkinkah akan serumit, ini kan sudah cukup rumit ya Bang ya, masih bisa akan menjadi telenovela kan, masih berlarut-larut lebih lama lagi nih Bang? Sangat mungkin, terutama kalau misalnya hubungan-hubungan hierarkis antara misalnya mantan Kadif Propam dengan mereka masih sangat ada gitu ya. Itu akan sangat sulit untuk kecuali para anggota ini, terutama yang mereka menjadi saksi, mau buka suara. Nah, di sini saya kira Komnas HAM perlu memeriksa satu persatu. Anda di mana ketika itu? Anda melakukan komunikasi apa saja kepada misalnya Brigadir 1 Joshua. Terutama mereka yang ajudan-ajudan yang sudah lama berhubungan atau memiliki hubungan dengan misalnya Brigadir Joshua. Misalnya salah satunya adalah Daden Miftahul Haq. Ya, sudah lama dengan Brigadir Joshua. Dan pangkatnya juga setingkat gitu ya. Itu perlu digali. Ketika itu ia ada di mana? Ia bersama siapa? Apakah itu konsisten misalnya dengan keterangan atau informasi yang ada di dalam telepon genggamnya? Gitu ya. Dia berkomunikasi dengan siapa saja, dengan keluarga, di mana keberadaannya. Gitu. Termasuk ketika peristiwa itu terjadi, melakukan apa, di mana, dengan siapa. Dan demikian pula kepada ajudan-ajudan lain termasuk Baradae dan lain sebagainya. Baradae saya kira ya baru, kira mungkin berapa bulan, 7 bulan, dan... dari segi kepangkatan juga sangat rendah gitu ya. Jadi apa mungkin misalnya ia berani menembak misalnya polisi seperti Brigadir Joshua yang pangkatnya lebih tinggi di atas dia gitu ya, dan orang yang lebih lama bekerja dengan Kadif Propam misalnya gitu. Medcom.id, a part of Media Group Network.